أكبر الله أكبر الحي القيوم Inilah jantung kegiatan Pondok Pesantren Al-Aziziyah Mataram Lombok. Di Masjid Al-Kautsar ini, semua kegiatan belajar mengajar dan beribadah terpusat. Sejak dibangun tahun 2001, masjid tiga lantai ini tidak pernah sepi jamaah. Ratusan santri dari tingkat sanawiyah hingga aliyah dibina mental dan spiritualnya. Dimulai dengan kegiatan sholat berjamaah, mengaji, dan mengkaji Al-Quran dan Hadis. Keunikan lain dari masjid seluas 56 x 21 meter terletak pada kumandang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara azan pasti bisa kita dengarkan dari masjid manapun. Azan pertama kali dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah. Setelah Umar bin Khattab serta Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu bermimpi bagaimana menandakan waktu sholat pada masa itu. Nah, azan biasanya kita dengarkan sebanyak 5 kali dalam sehari. Tapi di sini azan dikumandangkan sebanyak 6 kali dalam sehari. Jumlah azan di sini berkiblat pada Masjidil Haram di Mekah. Sebelum subuh ada azan awal yang berkumandang sekitar jam 3 pagi. Azan 6 kali itu sebetulnya ini kita mencontoh apa yang terjadi di kota Mekah sesungguhnya. Yaitu baik di Masjidil Haram, itu ada azan pertama istilahnya ya, azan pertama. Azan pertama itu untuk membangunkan anak-anak kita di sini, untuk membangunkan sholat tahajud. Karena ini sangat erat kaitannya dengan bagaimana prosesi menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran itu sungguhnya tidak sekedar mengandalkan apa namanya tingkat intelektual anak-anak kita saja, tapi lebih dari bagaimana pendekatan vertikalnya dengan yang di atas. Itu sebabnya, jadi di dalam menghafal Al-Quran, jadi kita tekankan kepada anak-anak kita dengan sholat tahajudnya. Pesantren Al-Aziziyah terkenal telah banyak melahirkan hafiz-hafiz andalan negeri. Karena pendidikan di sini lebih menekankan pada bagaimana menghafal Al-Quran. Salah satu anak yang berprestasi dalam menghafal Al-Quran adalah Hisbil. Di antara anak-anak sebayanya, hanya Hisbil yang mampu menghafal sekitar 4,5 juz dalam waktu 6 bulan. Hisbil belajar, kenapa sih mau menghafal Al-Quran? Kan susah. Ya, karena iri sama teman-teman. Karena teman-teman kenapa lawan saya enggak, makanya saya iri. Iri. Kenapa? Emang ada rasa berbeda kalau bisa menghafal Al-Quran? Iya, ada. Karena menghafal Al-Quran dapat apa? Antara menghati dan pokoknya hati jadi tenteram, enggak ada masalah. Gimana sih misalnya caranya supaya hafalan yang kita hafal itu tetap menempel di kita? Caranya sih gampang, tinggal diulang-ulang dari awal sampai akhir. Langsung kayak gitu udah sampai puas dah, sampai biar tetap ada di otak. Seperti Hisbil, para santri melakukan murajaah atau mengulang-ulang hafalan Al-Quran. Bagi mereka, menghafal Al-Quran merupakan suatu keutamaan. Dengan membacanya, hati akan menjadi lebih tenang dan tentram, seperti yang tertulis dalam surat Al-Isra ayat 82. Berdirinya masjid yang dirancang oleh almarhum Tuan Guru Haji Mustofa Umar Aziz tidak lepas dari sejarah, nilai positif Islam dan budaya daerah sekitar. Demikian juga halnya dengan dua menara yang menjulang tinggi di sisi kiri dan kanan masjid, yang menandakan dua warisan Rasulullah yang berupa Al-Quran dan Hadis.
Bukan itu saja, pemberian nama Al-Kautsar yang berarti kebaikan atau nikmat yang banyak, diharapkan akan dirasakan bagi mereka yang masuk dan beraktivitas di dalam masjid yang menyerupai Masjid Nabawi di Madinah.